doctor, sir. To Liliana, that's sir. Level. Play. Bermula sekarang ini, Zheng Bo dan Gao Ling. Juara 6 kejuaraan Super Series untuk tahun ini. Sementara Dauba Widianto dan Didiana Nasir pun adalah juara kejuaraan dunia tahun 2005. Jadi Indonesia terus di depan 2-0. Keluar lagi dari Gualing. Gualing sebenarnya telah berjaya muncul juara untuk kejuaraan bergu campuran ini pada tahun 2001 di Sevilla. Ketika itu bersama dengan Zhang Jun. Dan menjadi juara 2003 di Birmingham. Juga dengan panah yang sama. Kali ini dengan panah barunya, yaitu Zheng Bo, mengharapkan kejuaraan pertama bersama Zheng Bo. Indonesia di depan. Cantik dari Lidiana Nasir. Lidiana bersama dengan Vita Marisa muncul sebagai juara bergu wanita di China baru-baru ini dalam Super Series pada bulan Juli yang lalu, memberi semangat kepadanya untuk bertempat dengan China. Sangkut Gualing. Bila asakan bertepi kali dilakukan oleh Nobadian Wadianto dan Liliana Nasir. Six left. 6-0 di depan Nova Liliana. Cantik forehand smash dari Gualing yang banyak melakukan kesilapan sebelum ini. Antara penyokong Indonesia berhimpun di Stadium Putra Bukit Jalil malam ini. Zheng Bo, dia pernah bermain acara bergu lelaki bersama Sang Yang. Keluar dari Gualing yang akan turun mempertahankan bergu wanita bersama Wang Shui. Tolakan sedikit kuat dari Gualing. Tak lepas Liliana. Service over. 2-7. Dua tujuh. Dibiarkan saja oleh Nova Widianto. Jelas banyak hantaran yang dilakukan oleh China, terutamanya Gualing melebar sedikit di kiri dan kanan gelanggang Indonesia. Biasa bermula dari Liliana yang melakukan hantaran ke baseline mengakibatkan Zheng Bo mendongak untuk membalas. Kita perhatikan di sini menjadikan bola ataupun bulu tangkis agak tanggung, forehand jumping smash terus dilakukan oleh Nova. Satu lagi asakan baik yang dilakukan oleh Liliana. Dua kali Indonesia pernah muncul juara kejuaraan dunia bergu campuran. Yang pertama Christine Hardinata dan Emil Diagunawan pada tahun 1980 di Jakarta. Dan Nova serta Lidiana muncul pada tahun 2005. Mereka sekarang di depan 11-2. 11-2 bermakna 9 mata di depan. Richard Manaiki, jurulatih bergu campuran Indonesia.
China harus memperkuatkan asakan mereka kerana Indonesia nampaknya menguasai di peringkat awal ini dengan corak bermain menyerang yang dilakukan oleh mereka. Sementara China banyak bertahan dan melakukan banyak kesilapan khususnya melalui Guoling. Kerana dua pemain Indonesia menumpukan perhatian kepada pemain yang akan turun dalam acara bergu wanita selepas perseorangan lelaki dan perseorangan wanita dipertandingkan. Giriş Nathu dari India pengadil pertandingan mengarahkan empat pemain masuk semula ke gelanggang. 11-2 Indonesia di depan. Nova Widianto. Ah, teragak-agak di situ membawa parah. China membuka gelanggang babak yang kedua, game yang pertama ini, dengan azam baru untuk mengasak. Setelah tadi memberi ruang kepada Indonesia mengatasi, membuka jurang 9 mata. Lagi keluar. Zengbo pula kali ini. Diduga dengan baik gelanggang. Lagi Zengbo terpaksa mendongak dari drive yang dilakukan oleh Liliana Natsir. 14-3. 10 mata, China ketinggalan. Game yang pertama. Ah, diambil oleh Guoling. Walaupun nampak seperti keluar tadi. Rally yang panjang akhirnya keluar. Tolakan yang dilakukan oleh Nova. Yongbo, ketua jurulatih dan juga pengurus. Service over. 4-13. Gantingan ini memenangi 6 super circuit. Bermula di Malaysia, berakhir ataupun yang terakhir di China pada bulan Julai. Hebatnya Guoling dan Zengbo, tapi bertemu buku dan ruas di Kuala Lumpur ini. Santet dari Guoling di tengah antara Liliana Natsir dan juga Nova Widianto. Tak percaya di situ dikembalikan oleh Liliana. Oh, drive dari Liliana mencari Zengbo untuk merampas sebelah servis. 14-5. Satu drive dari asakan yang dilakukan. Oh, masih dalam permainan. Oh, tak lepas Liliana Natsir. Rally yang panjang, fokus Liliana Natsir di jaring nampaknya gagal untuk melepaskan bulu tangkis itu. Kita perhatikan dari Zengbo. Liliana memberikan mata ke-6 untuk China. Blank.
Oh, jump that.